Ini dia 3 tips foto OOTD untuk kamu. Pertama, know your angle. Jadi kalau misalnya aku tuh suka banget untuk biar lebih tinggi, jadi kamera tuh agak ke bawahan dikit. Nah, kedua adalah angle. Angle tuh harus tahu yang kanan atau kiri. Kalau aku sih kiri, jadi aku tinggal siap gaya foto deh. Nah, yang paling penting nomor 3 nih, kalian tetap pede sama apa yang kalian pakai. Kalau aku tetap mencolok kayak gini, pede aja. Yang terakhir adalah kalian tahu cara-cara untuk pose. Untuk aku sih posenya paling suka yang kayak. Tips tambahan nih, kalian juga harus punya foto editing apps. Contohnya kalau aku itu Lightroom dan juga VS Code. Kalau kalian favorit posenya apa?